kita manusia ada bakat untuk mengaji, Allah Ta'ala beri kepada kita akal fikiran untuk digelapkan dengan ilmu. Maka ilmu utama atas dunia ialah Al-Quran Karim. Kalau Al-Quran ini bagi daripada Al-Alimul Khabir, Al-Quran bagi daripada Tuhan ia Al-Alimul Khabir, ia alim sedia kala lagi. Kita ni alim kerana mengaji Allah Ta'ala. Tuhan punya Al-Quran ini ia alim sedia kala, Al-Alim. Dalam bahasa Arab kita ada Al-Alim dan kita ada Al-Alim. Al-Alim kita panggil sifat'in, orang alim. Orang alim, orang alim kita panggil alim. Allah Ta'ala tidak orang alim dah. Orang alim, zat alim. Ya alim, dia kalah dengan tidak mengaji. Padahal dia Tuhan. Khabir, khabir maha, maha pahit, maha meriti, maha pahit. Jadi Alhamdulillah kita pahit semua. Kita belajar Quran walaupun keadaan yang ujian, tapi bakat orang Kelantan memang bakat ada berilmu pengetahuan. Dan Majlis Agama Islam Kelantan mengadakan apa ni, apa kita panggil peringatan setahun, 100 tahun, 100 tahun Majlis Agama Islam Kelantan baru tamat baru ni. Dan di antara orang yang ditunjuk dalam mengadakan Majlis Agama ialah Tok Nadi. Tok Nadi lah Tok Alim kita di Kelantan. Di Kelantan sejak kita pegang Kelantan tahun 90, kita bubuh satu tabung, namanya tabung Tok Nadi. Alhamdulillah tabung tu ada fungsi-fungsi dengan tujuan nak menimbul ke semangat, nak meneruh ke semangat mengaji di kalangan anak Kelantan. Tak kira bangsa apa, tak kira apa mengaji, dan pengajian yang paling penting adalah Quran. Kerana Quran mari pada Allah, ia tak habis-habis ilmu dia. Batu Quran ni Nabi kita ajar 23 tahun. Nabi Isa hidup di atas dunia ni paling tinggi di antara 3 tahun dengan 5 tahun. Tak ada yang bini beranak, tak ada yang mengajar apanya, pakai awak kena, pakai nak dia orang dia sendiri. Akhirnya Tuhan akad naik ke langit. Kita orang Islam anggap apa, Nabi Isa tidak mati tapi naik ke langit dibawa oleh Allah, barakallahu alaihi. Orang Kristian kata Nabi Isa ni mati, dibunuh oleh Yahudi. Bila Nabi dia kena bunuh Yahudi pun, dia baik Yahudi ni, pelik je lah. Satu, dia kena parah ni semua boleh kerana musim ni musim hujan. Nabi kita Muhammad SAW ada-ada saja doa luhan hati ya Nabi kita luah pada Allah mengenai dengan hujan. Misalnya apa nak baca sekali dulu, Allahumma ghaithan mughithan la muhlikan wa la mudammira, Allahumma hawalina wa ala alina, Allahumma ala dhirab wa la akaim wa manabiti syajar. Ni doa-doa Nabi kita doa berdepan dengan hujan. Coba-coba berapa, Allahumma ghaithan mughithan la muhlikan wa la mudammira, Allahumma hawalina wa la alayna, Allahumma ala dhirabi wal akam wa manabiti syajar. Itu doa yang kita diminta baca, sama ada kita ni Melayu Muslim ke, Cina Muslim ke, orang asli Muslim ke. Kita minta kepada Ta'ala, Allahumma hai Tuhanku, Allahumma, sama ada kita nak guna Allahumma atau ya Allah, Allahumma ghaithan mughithan, ya Allah minta lah hujan yang beri pertolongan, la muhlikan wa la mudammira, tak mahu lah hujan yang membunuhkan harta benda dan mematikan makhluk. Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah turunlah hujan keliling keadaan kami, wa la alaina, tak satu atas kami. Allahumma ala dhirabi wal akam wa ma'ana bitu syajar, ya Allah turunlah hujan ni ke bukit buka, tempat-tempat pokok kayu tumbuh, tak satu turunlah pada kami. Itu luahan hati kita sebagai manusia minta Allah Ta'ala apa namanya selamatkan kita daripada bahaya banjir dan sebagainya. Kita lepas mayat ke, bila berjalan ke, duduk di padang ke, bila-bila duduk beli kedai ke, barang-barang biar mulut kita bergerak semua doa. Jangan berjaya doa ni duduk tipu atas masjid ya, doa apa tu aku duduk buah. Itu bukan cara Islam, itu cara Melayu dia panggil. Kena ubah daripada tabiat Melayu pada tabiat Muslim. Dua, yang ketiganya lain timu masalah amanah ajadi. Tak pasal-pasal benda ni berlaku tahun 1941 lagi. Tahun 1981 ni hidup balik. Tujuan berapa kita pun tak tahan. Bila jadi buat tawaran nak bercakap di TV supaya orang dengar belakang,
Dia kalau orang nak suka dia boleh lah, tak boleh pun. Allah kurang hudus pun. Demokrasi pun tak, Islam jauh sekali. Inilah penyakit bila orang tolak Islam, guna apa sekalipun dia akan berabur lagi. Molek-molek dah TV ni untuk rakyat semua sekali. Dan apa namanya, diberi peluang pada penyanyi pun, orang nak separuh selanjang pun nyanyi berapa, menari berapa TV tu diberi. Tapi itu Haji Hadi, Haji Hadi ni orang mengaji, bukan bahasa jenis orang jahil tu, orang mengaji Madinah di Azhar. Lepas tu pula penuh lelon dia di wakil rakyat parlimen dan negeri, pun jadi menteri besar. Tak ada, tak ada sebab tak beri peluang pada Haji Hadi. Kamu nak tambah lagi hari ni, kalau boleh tak, biar Haji Hadi bercakap sebagai presiden yang lepas, biar Datuk Seri Najib duduk dengan dia sebagai presiden UMNO. Itu dia duduk. Sebelah ni presiden Parti Islam, sebelah lagi presiden UMNO. Dia bercakap depan, depan apa namanya, depan TV. Kenapa? Kerana Malaysia ni sebut-sebut negara Islam. Kita kata negara sekolah, tak, dia kata Islam. Dah mahu negara Islam, apa tak saya duduk sekali dengan pupuk Islam? Ni nak cakap tak boleh perangan bodoh ni pokok ni ya. Ngaruk. Allah sebutlah Quran. Walaula dafa'ullahu an-nasa ba'dhum bi'adillahu dimat sawabih ma fiha. Walaula dafa'ullahu an-nasa ba'dhum li ba'd tafasatil ardh bis-samawati wal ardh. Walaula dafa'ullahu an-nasa ba'dhum bi'adillahu tafasatil samawati. Kau tidaklah kerana ada persaingan. Kau tidaklah kerana ada persaingan di antara manusia. Langit bumi ni runtuh habis. Persaingan ni bukan kerana demokrasi, kerana Islam. Biar ada persaingan. Kita menego, kalau kita kedai sebuah ya, oh, dia jual makanan basi, beli muka dia sebuah. Dia jual barang yang busuk tu, kena beli juga muka dia kedai sebuah. Sebab tu demokrasi aja, apa ni, persaingan perlu dalam perniagaan. Bagaimana persaingan perlu dalam perniagaan, persaingan juga perlu dalam politik. Biar beri perang sama rata. Ni nak nak main bola, dia sorang sumpah aku. Kita tak 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 pernah main perang apa. Dia sorang sumpah aku, dia sorang main. Mahkamah sekali lagi tak ada lah. Kenapa? Tu akhir tak ingat gue. Gue ni persaingan. Tu dia. Jadi bila persaingan tak ada, dalam TV tak ada, mahkamah tak bersaing lah. Pakai sumpah-sumpah je begitu je lah. Perang huduh. Nak masuk syurga, perangai syaitan. Walaulah dafa'ullahu an-nasa ba'dhum bi'adillahi. Kau tidak kena ada persaingan yang dibuat oleh Allah. Sesuatu sama lain, langit bumi rusak. Lahu dimar sawabim wa biya'un wa masajid sekalipun Allah. Tentu akan runtuh atas habis segala tempat ibadah sekali. Satu, itu ayat yang memerlukan ada persaingan. Bila ada TV, beri peluang pada semua pihak. Ada radio, beri peluang. Ada suat khabar. Kita ni suat khabar, tak beri kita. Suat khabar tak beri, tak ada lesen. Amba ingat waktu balik daripada Lebanon, lepas pada perang Israel itu. Di sana, dia beri bercakap dalam TV, cakap dalam radio. Pergi ke Australia, dia beri bercakap dalam TV, dalam radio di Australia. Pergi ke Thailand, beri bercakap dalam radio askar sekali, beri beramal. Balik Malaysia tak boleh. Allah itu sungguh. Doa lah yang mudah-mudahan Tuhan buka pintu hati atau mampu lah yang InsyaAllah. Wa inna au iyyakum. Ayat kedua. Wa inna au iyyakum la'ala hudan. Au fi dhalalin mubin. Ini ayat kedua yang menampakkan bahawa Islam ini telus. Munal awal, dawal. Tapi biar aku jawab. Wa inna au iyyakum la'ala hudan. Au fi dhalalin mubin. Boleh jadi kawan, betul. Dia dikawal, boleh dia demo, betul. Dia dikawal salah, dia di demo salah. Wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fidhalin mubin. Boleh jadi kami betul, dia di kami salah. Boleh jadi demo betul, dia di demo salah. Panak betul ke mana? Mari kita kecek. Mari kita berjual. Mari kita bahas. Kita bahas. Dalam Islam ada kata mujadalah. Ada kata munadharah. Ada kata murafaat. Banyak istilah-istilah yang dibuat oleh alim ulama Islam, fuqaha Islam, lawyers Islam. Baik kita munazarah. Munazarah maknanya bertukar fikiran. Mujadalah mana bertegal leher. Murafa'ah mana bergoyah. Islam tukut telus. Baik. Dan nama dalam ucapan yang di Dewan Ulama baru ni, Dewan Ulama Negeri baru ni, dalam 3 bulan baru ni, minta alim ulama Kelantan ni ngaji bahasa Cina. Alim Dewan Ulama Negeri, kalau boleh pusat, buka kelas bahasa Cina.
supaya alim ulama reti bahasa Arab, bahasa Cina. Bahasa Arab kena reti supaya kita faham Quran, supaya kita hadis, faham hadis. Bahasa Cina kita reti kerana Cina ni suatu bangsa yang banyak di seluruh dunia termasuk bab kita ni. Jadi kalau kita cakap Islam melalui bahasa Cina, maka Cina lebih mudah faham. Dia sikit lagi sebab beliau-beliau Cina lah ni semakin banyak orang belajar di universiti, di mana-mana pun dia belajar, masuk belajar Islam Cina. Bila dia belajar Islam, dia bersuah jawab dengan lecturer dia, dengan guru dia, maka dia terima Islam dengan faham, dengan reti. Kita orang Melayu ni 99% terima Islam dengan bakar. Pok orang Melayu, pok orang Islam, mu Islam, kita otomatik jadi Islam. Hanya ini bahaya. Cina sekarang ni dia belajar Islam, baik di universiti Islam, baik di mana-mana, di luar negara, dalam negeri, seluruh dunia dan kembali Islam. Kerana orang duduk tekan-tekan, dia naik semula Islam dia. Jadi bila Cina faham Islam, dia bila Cina terima Islam, maka Cina akan menjadi fakta tambahan di atas orang Melayu. Mana kita berjual Islam ni sekali dengan orang Melayu, sekali dengan Cina. Tapi kalau kita berjual Melayu, duduk Melayu ya. Cina tak sokong Melayu, mana boleh Cina. Aku Cina, mu Melayu, bapa sokongmu. Tapi kalau Cina faham Islam, maka bilangan penyokong Islam masa depan akan bertambah. Melayu pun sokong Islam, Cina pun sokong Islam. Sama ada dia masuk Islam ataupun dia memberi sokongan kepada gerakan Islam. Ini masa depan Islam cukup baik. Ini sebab tu kalau boleh tutup guru kita, tutup lebar kita, belajar apa Cina. Cucu-cucu hamba banyak dah mengaji Cina dan hamba reti sepatah je sebut ni hauma. Itu patah tu ya. Tu pun kalau Cina sebut, kalau kita hamba sebut ni hauma depan dia, Allah sukanya dia. Baru sepatah ya. Kalau bocak lagi lebih baik.